Nah, di sini menu-menunya info menarik terkait si ganteng Rangga Azhar, dimana seperti yang kalian ketahui, bahwasannya Bang Azhar ini memiliki pas kekasih baru bernama Kevin Helderman. Dan juga kemarin mereka sempat ikutan turnamen badminton di acara Media Class, dan juga sempat kemarin Bang Azhar terciduk lagi merayakan ulang tahun dari calon sang mertua, yaitu ibunda dari Kathleen. Nah, sepertinya memang mereka ini udah direstuin dari pihak keluarga Kathleen ya, karena mereka keluarga mereka juga udah sama-sama saling tahu menahu tentang itu. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih guys? Cocok gak sih Bang Azhar dan Kathleen, dan akankah mereka akan segera ke jenjang yang lebih serius? Nah, ceritanya di sini nih, Mimin punya video menarik nih terkait Kathleen. Kemarin Kathleen lagi ada live di Instagram dan juga langsung dipantau oleh sang kekasih yakni Rangga Azhar. Dan Bang Azhar di situ ikutan komen di live IG dari Kathleen Helderman. Namun karena banyak yang komen, jadi Kathleen-nya nggak tahu, dan juga terus ada beberapa fans yang beritahu nih terkait Bang Azhar komen yang mengajak main Mobile Legend. Dan di situ langsung Kathleen telepon Bang Azhar nih, dan Bang Azhar kayaknya memang perhatian banget karena di situ ingetin nggak boleh malam-malam karena besoknya ada foto dan juga kuliah pagi, katanya foto poster gitu guys. Nah, untuk itu gimana nih, langsung saja kita lihat videonya berikut ini, cekidot. Iya ini lo sabar loh, aja belum baca apa belum baca apa aku pas aku udah kemabar dia komen kah tadi udah datang cowok komen ini. Kita berempat loh, satu lagi siapa? Oh, ada teman aku, Ding. Oke, let's go. Say bye. Bye, bye. Bye, guys. Nah, itu tadi, guys. Videonya dimana mereka udah saling blak-blakan ya, karena dimana disitu Kathleen mengatakan mana pacar gue, komen gitu, langsung kayak pacar gitu. Ya, emang sih udah banyak banget juga yang tau lagi ya. Mungkin buat disembunyiin ya, mungkin beda orang beda prinsip juga. Lalu gimana menurut kalian, apakah Bang Azhar ini cocok dengan Kathleen, dan akankah memang mereka ini akan segera ke jenjang yang lebih serius karena usia Kathleen juga masih relatif muda ya guys. Jadi mungkin saja mau nikah muda atau gimana, mungkin juga nggak tahu pastinya. Kalian bisa komen di kolom komen, pokoknya doakan aja yang terbaik untuk mereka berdua. Kalaupun memang mereka berjodoh, semoga nanti hidupnya bisa berbahagia ya. Kalau mungkin memang masih bisa kembali juga nggak tahu ya kita. So, sepertinya cukup itu sih yang dapat ingin sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, share, video ini. Terima kasih untuk waktu kalian semua. Menunggu video ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.